Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Badia Hutagalung, inilah berita selengkapnya. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik memberangkatkan Pendeta David Simatupang dan melantik Pendeta Albiner Hutauruk di HKBP Resort Kebayoran Selatan, Jakarta Selatan. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Pendeta Bernard Manik memberangkatkan secara resmi Pendeta Fungsional HKBP Kebayoran Selatan yang lama, Pendeta David Simatupang, melanjutkan tugas pelayanan yang baru sebagai pimpinan jemaat HKBP Volker, Resort Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pendeta David Mertua Simatupang Sarjana Teologi, tanggal lahir 27 Juli 1977, jabatan dahulu pendeta fungsional di HKBP Resort Kebayoran Selatan. Terhitung mulai 15 Februari 2022 menjadi pimpinan jemaat HKBP Volker Resort Tanjung Priuk Distrik 8 DKI Jakarta. Berdiri Tuhan dari kata aman, Tuhan yang anak Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang di Parbadia, Tuhan korolah mahamu pandita David Mertua Simatupang, Sian HKBP Resort Kebayoran Selatan, itu pakau bersemua dan yang baru. Jadi uluan yang mulia HKBP Volker, Resort Tanjung Priok Distrik Baru DKI Jakarta. Saya di pas pertuhan tanah ke pakau bersemua dan asalap di Gulio. Jangan diperkui untuk dipatau mahamu dengan pakau bersemua dan yang baru. Pada kesempatan yang sama, Preses Bernard Manik melantik Pendeta Albiner Hutauruk sebagai pendeta fungsional yang baru setelah sebelumnya melayani sebagai pendeta resort di HKBP Resort Petojo. Memperhatikan dan sebagainya, memutuskan dan menetapkan nama Pendeta Albiner Hutauruk, Sarjana Teologi, Magister Humaniora, tanggal lahir 10 1972. Ujian penonton dari pendeta fungsional di HKBP Resort Kebayoran Selatan, Distrik Baru, DKI Jakarta. Nalur dua ratus saya di dengan dia lagi berdui dengan ini mati tinggi yang kuat yang pertama. Tuhan kuat yang anak Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kuat yang kuat di perbedaannya. Ujian penonton dari pendeta fungsional di HKBP Resort Kebayoran Selatan, Distrik Baru, DKI Jakarta. Saya diomongan yang jadi perbuih Tuhan di Batama, kemudian usah dihubungi, pasal rasar warna meliti dike, waktu bersimula di mulai. Rangkaian acara pemberangkatan dan pelantikan pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Selatan berlangsung dalam kebaktian Minggu Berbahasa Batak 3 Juli 2022 bertempat di Gedung Gereja HKBP Kebayoran Selatan, kawasan Jalan Asem 2 Cipete Selatan, Jakarta Selatan, pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Ibadah Minggu yang juga ditayangkan secara live streaming melalui kanal YouTube HKBP Kebayoran Selatan dilayani liturgis Pendeta HKBP Resort Kebayoran Selatan Pendeta Lawiner Hutagaul, Pembaca Warta Jemaat Sintua RPO Sihombing, Pembaca SK Mutasi Pendeta Wilson Saragi Sekretaris Distrik, serta dilayani Majelis Gereja HKBP Kebayoran Selatan lainnya. Ibadah Minggu yang dirangkai dengan temu pisah pendeta fungsional di HKBP Kebayoran Selatan turut diisi dengan persembahan pujian dari jemaat HKBP Kebayoran Selatan
yakni Inahana, Seksi Ama, Estomihi, dan NHKBP, serta dari HKBP Petojo, yakni Ama dan Wik 6. Presis HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik dalam khotbahnya merefleksikan makna topik Minggu 3 setelah Trinitatis, berbuat baik kepada semua orang berdasarkan Galatia 6 ayat 1 sampai 10. Yang kedua, apa yang baik? Menolong orang lain, pertolong-tolongan. Yang ketiga, apa yang baik? Tidak melihat siapa yang kita tolong, itu yang baik kepada semua orang. Tentunya di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, yang membutuhkan tuntunan kita, yang membutuhkan arahan kita, penunggu-nunggu. Ada banyak orang lain. Tidak hanya melihat diri kita, tetapi juga kepada orang lain. Menembus, manopas dorpi, menembus tembok. Apapun yang memisahkan kita, apakah dengan marganya dia terpisah, dengan agamanya, dengan budayanya, ini harus kita tembus supaya perbuatan baik kita sampai kepada semua orang. Rangkaian ibadah temu pisah pendeta fungsional HKBP Kebayoran Selatan yang dihadiri ratusan jemaat juga diisi dengan kata sambutan berupa perkenalan dari pendeta Albinar Hutauruk, kata perpisahan dari pendeta David Simatupang dan keluarga, sambutan dari perwakilan jemaat Olan Siahaan, dan sambutan dari perwakilan Parhalado Sintua TP Situmorang serta bimbingan pastoral dari Preses Bernard Manik. Acara juga diisi dengan pemberian cenderamata kepada Pendeta David Simatupang yang telah melayani di HKBP Kebayoran Selatan selama 4 tahun 1 bulan. Seluruh rangkaian acara ibadah temu pisah Pendeta Fungsional HKBP Kebayoran Selatan berlangsung dengan hikmat dan turut dihadiri Kepala Bidang Koinonia HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Ridoi Batubara,
dan Pendeta Fungsional HKBP Kebayoran Selatan, Pendeta Ruth Betty Panjaitan. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa untuk tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema Sehati Sepikir Dalam Satu Kasih, Satu Jiwa, dan Satu Tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema Mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi Kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas! Horas! Horas!